Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi dengan gue Fahri di Komennya Tekno. Hari ini biasa gue mau unboxing salah satu TWS dari brand Oremu dengan tipe Airbuds 3. Bentuknya agak unik, agak kecil sih, tapi minimalis. Dia sudah dilengkapi sama ENC dan IPX7. Nah, kalau IPX7, jadi kalian aman untuk kalian olahraga kena keringat atau kena air pun nggak masalah. Harganya pun dibilang sangat murah, di bawah under 200 ribu, sekitar 170 ribu. Ini dia ada dua warna, ada abu-abu dan hijau. Hari ini gue mau unboxingnya itu warna hijau. Untuk belinya ini kalian bisa di officialnya langsung Oremu di Shopee ataupun Tokopedia. Daripada lama lagi, kita langsung aja unboxing seperti apa sih bentuknya. Ini dari dusknya aja sudah elegan ya. Di sini kalian tertera dia ada namanya tiga dimensinya. Ini ada tulisan IPX7, di sini ada tipenya Airbuds 3. Dan ini bentuknya, dan di sini di atasnya ada tulisan Oremu. Dia serba hijau ya, dari dus ya, hijau hitam. Oke, untuk sebelah kanannya dia ada tulisan Keep Exploring. Di sini ada kalian bisa baca sendiri lah. Nah, untuk sekilas saja ya, ada powerful sebelah kirinya, ada sekilas informasinya. Apa aja sih spek yang didapat? Misalnya ada powerful bass, bassnya juga lumayan. Dia dapat ENC, dia bisa gain mode dan compact and compatible. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, untuk di belakangnya itu cuman informasi sedikit, dan di sini ada garansi dari Oremu itu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Di sini informasinya nggak terlalu detail. Langsung buka aja. Dusnya kita buka dulu. Oke, di sini ada dus lagi. Di sini tulisannya Oremu. Di bawahnya juga ada Oremu, di atas pun Oremu. Oke, Oremunya ada hijaunya, tulisannya kayak hijau stabilo ya. Oke, kita buka aja. Dia kotaknya simple, bukanya seperti kalian membuka jam tangan, kotak jam tangan. 1, 2, 3. Oke. Kalian akan dapat pertama itu bassnya sendiri, tulisannya Oremu. Untuk bahannya itu compact ya. Walaupun ABS, tapi dia compact, dia kuat juga. Ini gua kotak ya. Nah, di sini tulisannya 3D ya. Oremu kelihatan. Terus kalian akan dapat apa lagi ya? Kita singkirkan dulu untuk itu. Kita buka lagi dalamnya. Oke, kalian pertama. Oke, kalian akan dapat namanya. Oke, di sini kalian cuma dapat kabel B2C. Kita taruh lagi. Oh ya, ini gue jadi Wendy's ya. Wendy's daerah Central Park. Mall Taman Anggrek lah. Dan kalian dapat ear tips-nya itu sekitar ada 2 pasang ear tips. Kalian dapat 2 pasang ear tips. Jadi kalau misalnya ear tips-nya nggak cocok kalian dengan kuping kalian, kalian bisa ganti. Dan kalian dapat namanya kartu garansi dan alat kitab. Di sini ada tata caranya untuk settingnya gimana. Di sini kalian bisa baca, dan di sini garansi. Kita akan coba pairing Airbuds-nya ini ke device. Kita coba pairing ya ke device untuk Oremu-nya. Kita biasa, kita buka Bluetooth. Oke, kita coba buka casing-nya. Case unik ya guys, jadi kalian kayak buka cincin. Di sini ada permata loh. Oke, di sini untuk nama Bluetooth-nya itu ada Oremu Airbuds 3. Kalian tinggal klik aja. Biasa ya, setiap TWS itu dia akan muncul namanya bottom seat untuk pairing. Di sini kalian bisa mau pairing atau block atau cancel, kita pilih pairing aja.
Oke, di sini ada pemberitahuannya. Biasa ada connected, berarti ini connect dan baterainya pun sisa 80%. Sini ada informasi baterainya, kita coba pasang aja. Untuk tulisan Revator aja agak kecil ya. Jadi kalian harus matanya harus jeli di sini kanan, di sini kiri. Kalian udah kelihatan. Nah, kalau udah lihat, alhamdulillah soalnya tulisannya kecil. Jadi harus jeli aja mata. Kalau minus ya harus dekat tetap. Oke, kita pasang aja ke kuping. Oke, di sini gue mau coba kualitas suaranya itu bagus atau enggak sih. Kita coba buka Spotify. Di sini gue mau coba dengerin lagunya dari salah satu band, yaitu Noah, di atas normal. Kita play. Di sini gue mau jelasin fungsinya itu apa aja sih. Kalau kalian tahan selama 3 detik, dia akan ada suara normal. Kalau kalian mau ke game mode juga, kalian tahan juga 3 detik lagi. Nah, dia akan suaranya game mode. Jadi kalau game mode itu kalau musiknya agak sedikit pelan ya, kalau kita set game mode. Tapi kalau kita set ke normal mode, untuk musiknya lebih jernih sih. Oke, kita coba lagi 2 detik tapi cepat. Dia akan, musiknya akan pause. Tekannya cepat ya, selama 2 kali. Akan play musik. Itu sih untuk fungsi-fungsinya. Untuk ENC lumayan lah. Ini gue lagi di tempat rame, jadi untuk suara kebisingannya masih lumayan lah menurut gue. Oke, gue mau coba ke game mode. Kualitasnya suaranya bagus atau ada delay-delay dikit ya. Kita coba ya. Gains, kita coba gains. Untuk dari suaranya sih nggak delay ya, jadi aman. Suara juga jernih untuk game mode-nya. Di sini gue akan ngejelasin spesifikasinya secara detail. Maaf ya gue nyontek, soalnya gue nggak terlalu hafal speknya. Oke. Untuk keunggulannya sendiri itu ada resound and bass, maksudnya itu untuk bass itu memiliki speaker terbagus di kelasnya yang memiliki tingkat bass yang sangat premium. Dia murah, tapi suaranya itu sangat premium. Bluetooth-nya itu versinya itu di Leap 5.2. Dia ada mid touch sensor, jadi sensornya sebelah sini ya. Yang sensor kecil itu sensornya, jadi kalian tinggal pencet aja. Itu kalian bisa merubah game mode atau kalian mau pause atau play musik bisa. Dan dia itu sudah dilengkapi sama IPX7 untuk keunggulannya sendiri. Dia anti keringat untuk berolahraga tuh aman ya. Jadi kena air hujan juga enggak masalah. Untuk keunggulannya sendiri sih untuk Oremo Airbus 3 dia menonjolkan dua, yaitu ENC dan FX7. Untuk baterai playtime itu 5 jam. Untuk single case approach, untuk case-nya itu additional itu 15 jam. Untuk kalian di sini ya, untuk Type-C-nya dia nyempil. Kalian ngecasnya di sini. Untuk range jaraknya sih seperti biasa sih, dari TWS-TWS sebelumnya itu sekitar 10 meter. Kesimpulan dari gua, untuk Oremo sendiri, untuk di harga 200 ribu kurang itu sekitar 170 ribu is not bad. Kalian mendapatkan dua fitur unggulan,
sangat jarang sih dengan harga murah itu kalian bisa dapat ENC dan IPX7. Untuk kualitas suaranya juga oke. Bagus, tapi nggak terlalu bagus. Ya sedang lah. Untuk gamenya sendiri, untuk gamepadnya sendiri itu oke. Nggak ada jelek-jelek klub. Jadi aman untuk kalian bermain game. Kalian juga bisa merubah cara manual dengan sistem sensor sentuh sih. Itu aja sih untuk unboxing dan review singkat gue mengenai Oreimo Airbus 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe.